Kobaran api dengan cepat membakar habis rumah berlantai dua di permukiman padat penduduk Jalan Sawah Lio, Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian bangunan di lantai dua. Menurut Ketua RW setempat, api pertama kali terlihat oleh warga dari lantai dua rumah hingga akhirnya membesar dan menghanguskan seluruh bagian di lantai dua. Tidur, ada yang saya tahu ada kebakaran, saya bangun ada kebakaran. Saya cek rumah Pak Edi, RT7, RW6. Tadi awal kebakaran saya belum tahu awalnya. Hanya itu aja. Nah. Dari lantai berapa? Api? Saya lantai atas katanya. Lantai dua? Lantai dua yang pertama. Informasi dari masyarakat, lantai dua. Petugas pemadam kebakaran sektor Tambora dengan dibantu warga berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Setelah menerjunkan 10 unit mobil pemadam beserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian.